Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, dari Ebenezer. Pertanyaannya, Pak Pendeta, saya mau bertanya, Alkitab mana yang harus kita pelajari dan imani? Karena ada dua Alkitab. Satu ada kitab yang jumlah kitabnya 73 pasal, dan yang kedua hanya 66 pasal. Tolong dijelaskan bagaimana perbedaan ini bisa terjadi. Terima kasih. Mungkin artinya 73 buku dan 66 buku ya, Pak Pendeta, mungkin yang dimaksudkan. Ya. Silakan, Pendeta. Ya. Saya pikir ini sudah pernah kita jawab. Di tajam 27 mungkin. Baik, mungkin bisa dilihat di videonya. Ketik di sana Deuterokanonika. Iya, sudah pernah dibahas kalau soal itu, Pendeta. Sudah pernah, itu kurang lebih ada 10 menitan itu jawabannya. Baik, Pendeta. Dan pertanyaannya adalah persis sama dengan ini. Begitu. Oke, baik, terima kasih, Pendeta. Kalau gitu kita... Ya, saya seperti mau menjawab lagi tapi jadi mengulangi apa yang sudah, tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Eben Hazer yang sudah memberikan pertanyaan ini. Kuncinya nanti waktu mendengarkan akan video klip itu yang dijelaskan di sana, kuncinya adalah dari perjanjian lama dengan perjanjian baru itu harus nyambung. Tuhan Yesus, rasul-rasul, semuanya mengakui Alkitab perjanjian lama yang 39 buku itu, mereka mengutip dari itu, tidak ada yang bertentangan, dan itulah sebabnya maka Alkitab yang kita pegang sekarang ini adalah Alkitab yang terdiri dari 66 kitab. Tapi untuk yang jelasnya nanti tolong lihat di video klip tajam nomor 27. Kalau tidak salah 26 atau 27 kurang lebih. Terima kasih.